Satu dua. Anjing. Sialan nih, orang tua selalu dikerjain. Ini saya bongkar nih nanti nih, saya enggak edit. Pesawat kita nyampe landing tadi jam 4. Saya motoran tadi jam, di grup jam berapa motoran? Oh, gua enggak ada di grup, jadi gua jangan nyalain gua. Saya mah keluar dari grup, gua enggak ada di grup. Nih. Telepon mana? Inilah dia. Ini ketua grupnya. Jadi guys, tidak ada di sini yang harus saya tutupi karena saya memang bukan raja tuti. Tuti apa itu? Bukan tipu. Disikati. Ada nih. Nungguin malah nih kabar sikep. Enggak ngabarin. Ayo WhatsApp saya juga enggak perlu saya buktiin buka WhatsApp. Motornya John. Harley John. Motor Harley.
duit udah banyak, udah hilang, nggak kayak dulu. Suka-suka dia guys, ngomong apa guys? Ini buktinya ini saya kasih gak? Bukti. Berubah dia? Berubah. Apa bener nggak, Pak Pengacara? Nih, guys. Nih, oke. Mulai dari awal ya. Pagi guys, Oboy nih. Izin invite grup sementara berhubung ada wacana mau gaspol di Bali. Yang lain belum pada bangun. Pak Pres, ha, tepar. Ditanya, lu mau bawa motor? Lu enggak, boleh gator, bawa towing. Nah itu dia bagus. Terus, saya tanggal 19 mau ke Bali, paling riding 20 karena TC 21. Laksanakan, kata Pak Pres, ikut dia kan. Oboy lagi, jadi rencana siapa aja mau ikut? Mau jalan tanggal berapa, naik apa, di Bali nginep di mana, berapa lama? Saya 19 pagi, Oboy. Jalannya beda-beda. Tahu tuh, pilih Vicky tanggal berapa. Ini gimana sih? Jadi mau jalan sendiri-sendiri ketemu di Bali gitu. Kalau kita kan 19, oke. Sama Vicky. Vicky-nya katanya belum ada tidur. Padahal emang manusia nggak pernah tidur. Nah, malah dia minta foto-foto trail yang kemarin. Nggak ada hubungannya. Red to is sama motor trail. Ini grup Bali. Ya, akhirnya Oboy dikirimkan. Nih, saya bilang invite lagi satu, ya kan? Jadikan saya admin, jadi saya admin, saya ngundang lah Randy Sportster. Ya ini nih. Nih yang kacamata pendek kecil. Nih, biar aja biar anu. Nah, ini kalau bule gator enggak usah dianu, jadi buat motor-motor yang mau modif jangan di bule gator lagi ya. Tuh, katanya enggak jadi towing motor tuh. Oke. Oke. Mana nih? Nah. Alright, naik pesawat semua, beli tiket bareng apa sendiri? Gue tanggal 20 langsung, flight dari Medan, oke dia oke. Billy, oke, apanya oke? Siap Oboy, gaskan dia. Nah, jadi yang Raja Tuti, mereka bertiga. Ini yang pura-pura tidur, bahkan terhipnotis oleh diri sendiri. Jadi guys, kalau kalian lihat pemain bola, itu enggak pernah mau gocek temannya, walaupun sering gocek di lapangan. Tapi kalau yang namanya dunia layar kaca, ya kan, saya enggak tahu lagi karena kan banyak gimmick. Nah, ini buktinya nih bertiga nih pura-pura tidur. Ya kan? Nah, sebelum kita bangun lagi. Ini saya mau tanya, siapa biang tadinya? Hah? Mungkin enggak ada hidup kan? Enggak. Lu misalnya tanggal 19 tiket, misalnya tanggal 20 datang, ha? Disuruh dia, gua nemenin dia. Soalnya kan kalau gua ga ikut, ntar dia ga berangkat. Eh, yang punya bini di sini antara kita bertiga siapa? Gua ninggalin istri gara-gara gua udah janji tanggal 19. Cereket. Ninggalin ke Jakarta. Wah, ya. Ucapan doa tuh. Doain kita ya. Enggak, tapi kadang doa itu ucapan. Kadang ucapan itu berbalik langgeng, ya. Langgeng. Cuman gua tanya, kenapa sih dia datang emosi itu sekap kapan? Udah tua. Saya ninggalin istri tanggal 19 demi mau motoran tanggal 20. Lu baru datang tanggal 20. Itu pun sore. Tadi motoran tak. Motoran pagi. Kita enggak ditawarin. Enggak pun. Enggak ditawarin. Gimana? Bukti. Jadi guys, kapan lagi kan saya mau nyiksa ini berdua. Sebenarnya saya mau nyiksa yang satu karena pengacara. Disomasi lu. Jadi somasi saya. Gua tanya lu tadi, sampai di sini nih guys. Nih, mana lagi tuh? Handphone baru yang lain kita mulu yang badan diri sendiri. Mana handphone-nya belum begini kalau mau cek enggak ngasih. Di mana lu, woi? Lu motor udah ada belum? Ler mau dicariin. Gini doang nangis. Ler itu apa sih? Yang jelas dong, ler itu apaan? Oh. Nih, yang jelas. Lalu enggak mau angkat telepon. Ler. Bisa orang tenang tua. Dulu, sabar. Ngomongin kan bisa baik-baik silaturahmi dulu. Kita secara keluarga. Nah, udah berapa kali saya? Kalau 10 kali enggak apa-apa, ratusan. Lu mau nyewa lawyer ini apa yang lain? Kalau lu nyewa ini? Enggak, ini udah pasti kong kali tong sama Bang Billy nih. Saya mau cari lawyer, ini ada lawyer baru nih. Kakek nih. Bang Kumis jangan marah-marah. Hey. Bang, ya. Kita janjian sama dia tanggal 19 bareng. Iya dong? Ternyata enggak ada. Enggak ada tanggal 20 sore baru datang semua. Oh boy, sampai nelpon sana sini enggak ada balesan.
berarti emang dia yang salah dong. Lu niat ke Bali mau motoran atau kumpul sama kita apa ada yang ide lain? Kan bisa besok. Gak bisa besok. Saya udah fokus latihan. Kan udah perjanjian 2 hari saya. Saya tanya ke Bali, ke Bali mau ngapain? Motoran udah nggak bisa. Bisa kita, kurang kata Vicky. Cang, kita nggak bisa motoran, mak. Kepang, apa-apa kita nggak perlu kepang, kita-kita aja. Tanya ke pengacara, tanya anak-anak. Ya, bener nggak? Aku ngomong apa adanya aja. Ayo lo ngomong secara langsung sama dia. Coba gimana? Bener nggak? Percaya nggak omongan Billy? Anak buah lu aja bilang tadi. Iya, anak gua yang ngomong. Jadi, guys. Karena saya yang paling tua sih masih kerja. Ya, tapi nggak usah ngomong, orang udah tahu dari kulit mukanya. Tapi karena sayang, ya mau nggak mau. Maaf, buat lo kenapa lo pada tinggal di pas tangan? Duit bos ya? Mana duit? Dia datang ke rumah gue nih, anak buahnya ya, 2 orang cukup. Bang, pemilik abang, aduh, nggak terbangin saya nih gimana? Terus dibantu dulu sama Cimol, guys. Lupa tanggung jawab ini bener-bener nih. Jadi guys, memang saya bilang setiap tanggal 21 itu baru cair. Jadi berangkatnya di tanggal 20 saya salah sendiri kan. Kalau naik mobil kan belum sampai nih, baru ditransfer ntar kan. Yaudah, besok transfer saya. Tiket gratis. Saya dengar ada yang beliin katanya. Yang beli siapa? Mon, Cimol mana Cimol? Salah semua. Oh, di edit ya dia. Kenapa? Enggak yang beli, yang beli tiket dia. Dia edit juga. Gila, sampai ada yang beli tiket loh. Katanya dibayar nama yang punya klub mah? Dibayarin kita sih itu kan? Rembes. Siapa? Sekum. Itu yang berapa kuping lu bilangin tuh? Apa lagi sih? Dia bilang ke abang kurang tidur kok. Gak bisa harus tidur. Padahal dia orang gak pernah tidur. Guys tuh, gua gak tidur tuh doain lu. Bayangin lu, nama lu sama bini lu sama anak lu gua doain. Ame ikan Jepang lu doain. Gak tidur gua. Kacau. Kita berdua dong. Berdua sama dia nih dari Greg. Bukan di motor, kan? Waduh. Nggak usah dilihat, nanti lihat nonton di YouTube-nya. Seneng banget di padahal kita udah, lu belum. Belum. Lu mereka mau di dulu, kan? Iya. Keren banget. Ya. Nggak, kita masih. Oh, ya. Keren. Tapi dia belum ke Lovina. Si Bonco kan ke Lovina. Emang belum. Gimana? Emang belum. Tempat lu belum lagi. Udah nanti. Di danau, kan? Ya, kalau di lapangan ini coba di danonya kan, di danau tadi kan di aspal. Oh iya benar. Urusan di aspal beda ke. Nanti abang latihan. Lu gara-gara lumba-lumba doang. Besok habis latihan. Lihat lumba-lumba di sini ya, ikan paus. Kalau mau lihat di kolam renang. Munculin tuh. Yang sekarang. Berarti yang lu kan. Udah hari ini ulang tahun. Ciburin. Dia di mana? Dia di mana? Di kamar. Cemburin. Cemburin. Pakai dulu speaker ini. Lah kalau dicemburin ntar kolamnya air keluar semua. Gua buat mau cemburin ya. Di situ aja suruh ibu. Nongkrong di situ aja. Nongkrong di situ pinggir situ. Lu pura-pura masih ngebahas. Pura-pura masih ngebahas aja. Ntar yang tarik sana. Enggak tetap suruh. Ngobrol di situ aja. Ya udah lu tarik nih. Ngobrol dulu. Gak bisa. Lu bantuin. Tawek dulu, telepon Tawek. Berat. Derek. Sama ini ya kan? Jadi guys, inilah kumpulan kita. Intip lah. Cuma kadang... cuma masa orang tua terus yang disuruh kesini. Ini apalagi ini? Udah kakek-kakek nih. Kakek Sugiono. Kakek Sugiono. Thank you.